Halo teman-teman semua, ketemu lagi kita. Tahu nggak sih, aku saat ini nih lagi parkir persis di depan rumahnya Teteh Hetikus Endang. Kita hari ini mau kumpul-kumpul seperti yang sebelumnya udah setahun yang lalu. Ternyata udah setahun ya, udah lama juga. Udah kangen, jadi hari ini kita mau kumpul-kumpul, mau halal bihalal, sekalian reunian. Tapi yang jelas yang datang kebanyakan senior-seniorku sih. Siapa aja mereka, yuk kita masuk ke dalam yuk. Nah, yuk kita masuk yuk. Yuk, yuk, yuk masuk. Oh. Macet atau macet? Oh, macet sama nangkring di depan. Ada yang nangkring di depan. Halo sayang. Halo sayang. Pakai aja ya. Halo aja. halo. Bunda Yeti Wijaya. Aduh, apa kabar? Tambah cantik aja. Ada Mbak Sali Sarjan. Mbak, apa kabar Mbak? Wal faizin. Cantik. Eta Teta Happy. Kiss dulu, bilang kiss dulu. Rambutnya ya. Cantik rambutnya gini. Oh, cocok rambutnya begini. Oh, gitu. Lucu ya, Mbak ya. Judulnya ini macet apa ceritanya nih? Ada macet apa? Di depan sana ada macet sedikit tadi di situ. Bukan dari gara-gara si Komo lewat. Entar. Ya ampun. Si siapa Yuyun aku telepon, masih di Simatupang. Ya Allah, jauh amat. Simatupang. Buka aja kali ya. Nah teman-teman, aku udah masuk ke ruangan. Di sebelahku Mbak Sali Sarjan. Tau gak Mbak Sali Sarjan ini kakak dari Mbak adik dari Titi Mbak Kadarsih. Almarhum Titi Kadarsih. Pemain keyboard ya. Siapa yang pemain keyboard? The Singers. Oh my god, pemain keyboard Isla Bonita, aku iringin lupa. Ya Allah, pernah ngiringin aku nyanyi La Isla Bonita, lagu Madonna ya. Kartika Chandra. Ya ampun, Hotel. Ya ampun, kalau nggak diingetin aku lupa loh. Jadi teman-teman nih, hari ini memang halal bihalal semuanya adalah senior-seniorku ya. Jadi kita yang paling muda nih aku. Aku paling tua dong berarti. Nggak tahu nih siapa yang paling tua. Loh. Mbak Sali, boleh gak tanya umurnya berapa sekarang? Mbak Sali umur berapa Mbak? Lahir 49 berapa? Oh my god. Perasaan aku udah paling tua. 73. I'm 71. I have to call you mom. I am 71. You are 71? Yes. Yeah. Nih lihat. Alhamdulillah. Bentar. Ini Ibunda Yeti Wijaya, umurnya berapa Bunda? Sekarang saya 71. Oh my god, ini 71. Nanti Juli 72. Itu Juli ini? Juli ya. Wah, berarti udah mau 70 sebentar lagi, 72 berarti. Iya. Oh my god, my god, my god. Tapi masih look happy, look fresh. Alhamdulillah. Dan gak menyangka ternyata Mbak Sali Sarjan 73. Oh my god. Kayaknya aku harus manggilnya Bunda nih semuanya. Nggak boleh manggil Mbak lagi nih harusnya nih. Kualat nanti aku. Kita berkumpul bersilaturahmi. Iya. Ada tiga macam. Apa? Es buah macam-macam pokoknya kita ini apa, cobain. Teteh? Es buah ini lengke, kelapa. Ini kayaknya kokonat. Kokonat. Ini sama tuh kokonat. Kelapa kokonat sama ya. Ini kayak ada jeruk. Markisa. Oh, markisa. Oh. Nah, tapi yang paling spesial. Paling spesial apa? Kemarin 4 jam. Bayangin udah 4 2 jam. Tahun. Udah 2 tahun Bunda enggak buat apa, coba Jalangkote. Jalangkote. Teman-teman. Jalangkote itu apa? Ini adalah pastel. Oh, ini Jalangkote. Ini juaranya Bunda Hetikus Endang. Au au au. Ini sendiri Bunda. Iya. Mantap surantap. Dan ini sambalnya tidak ada di mana-mana. Oh, hanya tidak ada di Giri Loka 3. Hanya ada di Giri Loka 3. Dan ini hari tidak masak macam-macam. Okay. Karena kedatangan orang Bugis Makassar. Mm-hmm. Adalah Bang Ucin. Oh. Bang Muksin. Oh iya ya, Bang Muksin. Okay, ini Burasa. Buras. Burasa. Wow, ini yang harus pakai Burasa. Nih.
ini opor, ini made in Afi. Oh, Afi yang bikin. Mami Afi yang bikin. Oh, Mami Afi. Ini Bunda Heti, Coto ini, Makassar. Coto Makassar. Jodohnya Bu Rasa. Jodohnya Bu Rasa. Tetapi karena kita tidak main nasi, ya. Dan ini ada bakso, silahkan kita cuma. Oh, jadi kita no nasi hari ini. No nasi. Bagus dong diet kita ya. Oh, betul Bu Rasa. Pokoknya spesial, makanan sederhana aja. Makanan sederhana. Made in sendiri. Made in sendiri, happy kita ya. Oke. Oke. Salat dulu. Ini ada asinan. Wow. Apalagi nih? Ini asinan juara. Juara. Ini dari Besan. Oh, dari Besan. Dari Mama Santi. Oke. Okay. Aduh, ini paling juara. Ini Bang Muhsin suka banget nih. Bang kita mesti coba. Oke. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, nih datang bunda kita satu lagi nih. Ini dia yang datang sejoli dari zaman dahulu. Bunda Titik Sandora. Iya, sayang, apa kabar? Aku senang banget ketemu kamu, Norma Yunita. Iya. Yang cantik sekali. Makasih itu. Dengan pasangan idealnya Bang Muhsin Alatas, apa kabar? Long time ago. Iya, iya, long time no see. No see. Iya. Ayo, ayo masuk. Karena sudah jam sholat, ini teman-teman. Sholat dulu. Sholat dulu deh, jadi senang. Iya. Hati-hati, Bang. Sehat ya. Ini boleh buka di mana nih? Buka sendiri. Enggak usah, pakai aja. Pakai aja. Pakai aja ya, alhamdulillah. Apa kabar, Norma? Baik. Bobby ingat Bobby. Ya Bobby, ya Allah ini Bobby, ya Allah Bobby. Sama-sama kamera kita ini. Sama-sama kamera. Apa kabar Bobby? Astagfirullah, ini dulu penyanyi cilik angkatan aku juga ini. Ya ampun. Ya ampun teman-teman. Ini kita dulu sama-sama penyanyi cilik sering show bareng ya? Iya, betul. Sering show bareng, jadi wah, mainnya di tengah-tengah tuh. Ya ampun. Kita sering bareng dulu. Beberapa kota kita sering show bareng. Sering, ya? Cuma udah lama banget gak ketemu sama. Oh my god. Lagu apa ya dulu ya? Bobby, sayang mama. Terus hujan lagi, hujan. Oh ya ampun, aku baru ingat, masya Allah. Nah ini yang temen gue nih. Kalau emaknya mah gue harus manggilnya emak itu. Salah kalau kemarin manggilnya mbak. Aduh salah deh gue. Ini baru ketemu lagi sekarang. Ya udah asik kita ketemunya hari ini. Asik banget. Enjoy. Yang penting sehat semuanya. Sehat, kita sehat. Oke, Bobby. Ayo kita kamera ya. Iya. Aku senang hari ini bisa ketemu teman penyanyi cilik zaman dulu. Kita nge-vlog lagi. Oke. Okay. Yo. Abang, apa kabar? Maaf lahir batin. Ini suaminya Teteh Hetikus Endang. Oh, udah mulai pada datang semua ya. Aduh makanannya endol surendol. Dan ini tadi belum disebutin apa ya namanya. Ini apa nih Mbak? Ya, aduh mantep deh. Dan di depan tadi ada kue-kue juga. Nah ini di ruang tamu juga ada kue-kue, ada snack-snack ya. Nah ini apa nih, gak tahu nih. Oh kurma. Kurma sama ini apa nih? Ini apa ya? Putri salju. Oh ini cake lebaran masih ada sisa-sisanya. Ini makaroni panggang. Oh itu makaroni panggang tadi ya? Nah itu semua lagi pada sholat karena kebetulan ini jamnya sholat duhur. Abis ini baru kita kangen-kangenan. Makan siang, ngobrol-ngobrol. Hari ini kita no music, kita kepengen ngobrol. Ngarol ngidul. Teteh itu udah sholat belum? Ayo, sholat. Abis ini kan terima Mbak Titi dulu. Iya, terima tamu dulu ya. Maklum tuan rumah. Sholat dulu. Nah ini satu lagi yang telat datang, Yuyun George. Kenapa telat, darling? Kesiangan bangunnya. Anda jadi bikin mie jadinya. Astagfirullahaladzim. Telat datang. Gitar, nggak ada gitar. Bunda punya gitar nggak? Ada gitar. Oh, ada gitar nggak? Udah ini aja lebih endol. Enakan ini tuh. Oh, iya. Iya. Aku nggak bisa pergi. Ayo. Ayo, sok. Siapa yang main?
Oke, sahabat Bunda Hati Channel, hari ini kedatangan silaturahim rekan-rekan artis yang senior maupun yang sama-sama seperti Bunda masih muda. Pokoknya kita seru-seruan, walaupun grup kecil tapi happy semuanya. Nah, umur hanya angka, Bunda, umur hanya angka. Cicing. Umur hanya angka. Ayo. Bitar, bila kita enggak usah. Enggak usah kita aja ya. Karena masih suasana dalam Minal aidin wal faizin. Mari bermaaf-maafan. Kami bermaaf-maafan. Minal aidin wal faizin. Mari bersalam-salaman. Sambil bermaaf-maafan. La 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 Lebaran bersuka gembira, telah selesai habis marah di hari Lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Ceng 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 ceng. Pianonya. Ya. Terima kasih. Berhubung lebarannya udah lewat 2 minggu. Sebulan. Tapi masih oke lah kita nyanyiin lagunya ya. Masih oke. Seru. Cek papa, dia kumpul-kumpul senior. Yang umurnya udah jauh di atas aku, jauh banget. Cucunya 4 sudah. Semua pada udah punya cucu. Kau sudah punya cucu? 4. Oh my god. 4. Berapa? 6. Berapa cucu? 1. Oh, 1. Teteh Hati juga udah punya cucu. Ayah belum punya cucu. Belum mantu soalnya masih muda. Tapi ya 1 alhamdulillah. Iya. Kalau anak cowok tuh biasanya agak lama. Lama oh, begitu ya. Anaknya cowok dua-duanya. Cowok ya. Jadi mantunya waduh, enggak tahu deh kalau. Apalagi cucu. Biasanya cowok tuh karir ya, karir gitu dong. Semoga secepatnya. Loh. Seru loh punya cucu. Sehat bahagia. Iya. Nah, yuk kita makan yuk, kita makan yuk. Yuk kita makan yuk. Udah wayahnya makan. Lapar. Dingin-dingin. Seru juga kumpul sama senior-senior ya, guys. Apalagi kalau udah lama enggak ketemu. Jadi aduh, ada cuwawa-cuwiwi juga ternyata bisa ya. Solo ya. Solo apa tadi? Snack-nya kok. Ayo pada lapar enggak? Makan. Dulu makan berat ya. Masih makan berat. Makan ringan dulu. Yuk kita makan yuk. Ayo makan. Tapi jalan kota mungkin. Nah itu pastel buatannya Teteh Happy. Pastel khusus. Oh, dia sudah makan. Buang ya. Iya silakan. Belum. Iya. Aku juga mau makan. Kamu janji masak mie goreng akhirnya nggak jadi masak ya? Siangan bangunnya kan baru. Oh, kalau masak kurang gimana gitu jadi. Oh. Jadi gue tinggal bangun kesiangan lah. Bangun mandi langsung cus kesini ya. Iya tadi ya. Udah. Luar biasa. Mami, halo, kata Teteh Happy ini namanya jalan kote. Kalau aku bilang ini apa pastel. Oke, dibuka. Wow, mesti disobek dulu. Halo sayangku, cintaku, negeriku.
baby Arlo, cucu Arlo dari Tete Happy. Sayang. Halo. Ini mamanya juga Halo. Cantik. Itu papanya ya. Papa lo. Hai Arlo. Halo Molan. Molan, siap lans, 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 lans. Ya. Waduh khusus buat Bobby. Okay. Ini generasi-generasi seniorku. Alhamdulillah. Ini masaknya spesial soto Makassar. Sahabat-sahabat. Iya. Tapi itu bukan kambiang ya, bukan no, kambiang. Bukan sapi. Bukan sapi ya. Itu apa namanya? Buras. Buras ini. Kalau ini apa? Bangguksin. Gue manggilnya bingung. Khasnya lebaran. Ayam buksin. Karena ini jagonya Afi yang buat. Wow. Bakso, semua Bunda Hetty, ini juga Bunda Hetty. Burasa tidak, burasa kita pesan. Oh, burasnya pesan. Keju. Coba ayo sok-sok dimakan, makan-makan kita mulai makan siang. Dan ini makanin kerupuk. Ini lagi di pantai ya, Bang. Lagi di pantai ya, Bang. Ditanya lagi di pantai. Oh iya, pantai Lailai. Pantai Lailai. Ternyata bukan di pantai. Pantai. Hantem dari laut. Kalau dikasih tsunami. Makan buras. Iya, bisa membuat tsunami dia buat Inggris. Bisa hilang dengan tsunami. Enak banget. Enak kan saya? Banget. Kamu makan apa? Buras juga? Sama mamanya. Saya racikannya kurang garam. Apa yang daging kuda, Bang? Soto. Soto Makassar? Iya. Di Makassar? Iya, di Makassar atau di tempatnya saya di... Aslinya di, sana? Iya, di... Di mana? Di daerah lah. Pakai daging kuda? Daging kuda. Oh. Mereka emang selalu pakai daging kuda. Kasihan kuda. Terkenal. Kayak apa rasanya ya? Nggak tahu, aku nggak berani makan daging kuda. Oh, yang enak. Habis makan itu kita lompat-lompatan. Tahu garam. Yang pasti keras ya. Habis makan kita lompat-lompat katanya. Enggak, mereka udah banyak kerbau. Iya. Kalau enggak sapi kerbau. Kata Bang Huksin, kalau habis makan soto Makassar di sana, untuk, di daerah sana, semua, di Makassar, ya, pakai daging kuda. Habis makan itu, kita lonjak-lonjak seperti kuda. Lompat-lompatan. Lompat-lompatan ya, Bang. Enak burasnya. Iya. Kayak. Nah, ini pada makan di meja makan semua, rapi, ya nggak berantakan. Menikmati. Mari. Dan itu katanya ada, apa tuh namanya yang di tengah itu? Makaroni. Makaroni yang kata Teteh Hetty paling enak sedunia. Karena buatan sendiri, Kati. Bukan, buatan besar. Oh, buatan besar. Paling enak sedunia. Makaroni. Yuk kita makan makaroni. Nah, ini dia yang paling enak sedunia. Kita coba deh. Yang agung, yang di pinggir dia.
Makassar sekali. Dia dua kali. Aku kekenyangan karena aku dua kali makannya. Jadi aduh, ini baksonya muat enggak ya? Ada opor. Aku sekali tapi ada di sini itu darah ayah dulu. Belum beli mbak opor. Saya pernah perlu. Enggak sanggup beli perutnya. Saya tadi mana saya satu aja mbak, aku tadi contohnya. Sekali doang, terus banyak opornya, opornya enak banget. Aduh guys, aku udah kenyang. Makan burasnya ada dua. Lauk yang satu daging iga, satu lagi ronde keduanya opor. Sekarang udah kenyang. Belum sempat enak ya, makan tuh. Sama ini. Coba ini. Ini aja dipotong dari situ. Jangan. Oh, gitu aja. Oke. Okay. Ratu sebentar, baru nanti makan, Mbak. Mbak Erni kulit dateng. Buka sayang, akhirnya nyampe juga deh. Orang jauh baru datang nih. Makan dulu, Mbak. Aku ditungguin teman-teman. Aku kan kemarin ulang tahun kan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Dikasihin. Ya ampun. Teman-teman yang lain nungguin di rumahnya Yeni Rory. Happy birthday Emmy. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Ernie. Guys, karena udah kenyang banget, akhirnya cuma mampu makan bakso 2 butir saja. Baksonya enak, dalamnya ada kejunya. Bagus. Okay. Siap. Siap. 2, 3. Pasta the best. Kedatangan teman-teman semuanya. Makan apa kita ini hari? Pasta the best. Bakso keju. Bakso keju. Pasta Roni. Coto Iga. Jalan kote. Es buah tiga macam. Ada opor. Bakso. Ribut pengen dia ngobrol. Iya, banyak ngobrol tetap. Arlo. Ayah ngomong dong. Arlo. Astro. Siapa namanya? Astro Distira Arsanda. Panjang, Oma. Belum bisa ngomong. Ayo ngomong apa? Arlo. Tadi mama gitu. Arlo. Nenek sama Oma gimana? Oma yang ajarin? Si ganteng. Ganteng banget sih. Ya ampun. Berarti kamu belakang. Itu di belakang tuh ada Oma. Ada Oma. Oma Noy. Sama Oma ya? Kenapa kau
anakku, cucuku. Udah bawa pulang ya. Bawa pulang. Noi bawa pulang noi. Sayang. Sayang. Emang duren bawa pulang. Emangnya duren dibawa pulang. Bawa pulang. Aduh lehernya Oma dijepit-jepit. Belum di attack, belum di attack. Kalau di attack, sakit ya. Oh ya. Attack Oma. Oh, attack Oma. Belum mata kita copot. Iya Allah. Aduh, jelas saya. Tahun itu ya. Jumpa. Ya, sama Oma. Oh. Iya. Lucu banget. Ekspresi mukanya, lucu banget barusan. Ya, suka merah putih. Halo. Suka merah putih ya, betul ya. Oh my god. Mulai. Mulai. Gua digeruak. Anting gua sampai copot. Ya sayang, kamu sayang sama Oma ya? Aduh kali ini aku dipanggil Oma. Ini mau kemana nih? Lo iki piye? Ini seneng sama aku. Oh ya Allah. Ini sayang sama aku nih sayang. Kapasitasnya berapa? Kecil. 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 Aduh ya ampun. Dari tadi nih. Manja. Rasa Oma. Berasa. Oma apa Mama? Mama aja ya. Mama aja ya. Ini yang perempewi-perempewi ngumpul di sini. Lagi dikasih lucu-lucuan, dikasih sama Teteh Happy. Oh, ini batik. Ya, ini tadi ini dikasih juga. Ini tinggal suruh pilih ini apa nih. Ini ada masker. Ini ada clean face. Lucu-lucuan aja buah tangan buat dibawa pulang ya. Nah, itu masker. Ya, nih. Lucu ya tuh. Oh iya. Ada masker. Oke, alhamdulillah terima kasih Bunda Anti Channel sudah menyaksikan kunjungan rekan-rekan artis yang sudah lama tidak jumpa. Iya. Oke, apa ucapannya? Ucapannya selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Dan kita semua sekarang lagi ada di Norma Yunita Channel juga. Dua-duanya harus juga. Tiga-tiganya harus didukung. Yes. Mama Noi punya dan Bunda Eti Channel. Terima kasih. Bye-bye.